Nama Happy Asmara tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat tanah air khususnya. Pecinta dangdut, siapa sangka? Berawal dari biduan dangdut orkes keliling, kini Happy Asmara menjelma menjadi pedangdut papan atas. Namun belakangan Happy dikabarkan rehat sejenak dari media sosial. Ia ingin menenangkan diri, usai kerap dikritik dan dibandingkan dengan istri Deni Caanan Bella Bonita. Di sisi lain, Happy berhasil mewujudkan mimpinya, termasuk merenovasi rumah di kampung halamannya, Desa Srikaton Kediri. Hunian Happy ini terlihat megah, dengan pilar tinggi dan desain gerbang menyerupai gapura. Rumahnya kini kental dengan nuansa putih dan cool. Penasaran seperti apa penampakannya? Berikut ini beberapa di antaranya. Berkat kerja kerasnya, Happy berhasil mewujudkan mimpinya, termasuk merenovasi rumah di kampung halamannya, Desa Srikaton, yang ada di Kabupaten Kediri. Beginilah penampilan fasad rumah Happy Asmara. Hunian Happy Asmara ini terlihat megah dengan pilar yang tinggi dan desain gerbangnya yang juga menyerupai gapura. Berbeda dari sebelumnya, huniannya kini kental dengan nuansa putih dan juga ada gold yang memberikan kesan mewah. Masuk ke dalam, tampak halaman yang cukup luas. Di salah satu sudutnya, Happy membangun gazebo dengan kolam ikan yang ada juga di bawahnya. Untuk bersantai di gazebo, harus melewati jalan setapak dengan pepohonan yang rindang yang ada di sekitarnya. Terdapat pula garasi yang cukup luas dan ruangan yang dipakai untuk berkumpul bersama rekan-rekannya. Berbeda dengan rumah induk, ruangan tersebut kental dengan nuansa hijau yang ada tentunya di teras itu. Rumah Benggah Happy Asmara pun membuat warganet merasa takjub tentunya. Tak sedikit para penggemar yang juga ikut bangga dengan kerja keras Happy Asmara selama ini tentunya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa Amanda Manopo membeli rumah baru yang dekat dari kediamannya. Jarak rumah baru Amanda ke kediaman Raffi bahkan tak sampai 5 menit. Amanda Manopo ternyata diam-diam membeli rumah lagi. Hal ini diungkapkan Raffi Ahmad kalau Amanda menjadi bintang tamu di acaranya yang sudah terjadi. Awalnya, Raffi bertanya mengapa Amanda belakangan terlihat sering liburan dan jalan-jalan. Raffi penasaran apakah Amanda sedang malas syuting atau sudah memiliki banyak uang. Malas syuting sih enggak ya, masih mau syuting lagi. Kan cicilan juga masih banyak, jawab Amanda jujur. Mendengar jawaban tersebut, Raffi tiba-tiba mengungkapkan bahwa Amanda baru saja membeli rumah di dekat kediamannya. Menurut Raffi, jarak tempuh rumah baru Amanda ke kediamannya tidak sampai 5 menit. Dia baru beli rumah di sebelah rumah gua nih, seru Raffi. Paling dia kalau kesini cuma yaelah nggak sampai 5 menit lah ya. Amanda pun membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa rumahnya hanya berjarak sekitar 4 menit dari kediaman Raffi Ahmad. 4 menit, sahut Amanda. 4 menit lah, 4 menit 20 detik lah. Kan masuk gerbang 20 detik, terang Raffi. Dalam kesempatan tersebut, Amanda juga menjelaskan bahwa dirinya memang sudah tidak mengambil proyek shooting streaming. Pasalnya proyek tersebut memakan waktu banyak dan membuatnya jadi tidak bisa berjalan-jalan dan menikmati hidup. Jadi aku streaming memang udah enggak karena lagi males. Sekarang kan streaming itu kan jangka waktunya panjang ya, apalagi kalau ya mudah-mudahan dikasih rezeki sama Tuhan. Dapat penonton, terus dapat rating yang bagus, itu kan bisa setahun, dua tahun, tiga tahun gak syuting. Terus aku jadi gak punya kehidupan, beber Amanda. Oleh sebab itu, Amanda kini lebih banyak mengisi acara di televisi seperti yang juga sudah terjadi, yaitu bersama Raffi Ahmad. Ia juga mengaku sedang terlibat dalam sebuah proyek di film. Sekarang lagi nikmati kayak liburan aja sih, syuting iya sekali-sekali, tugas Amanda Manopo.